Balakos. Ya, ya, bentar. Balakos. Bentar lah, Cuk. Itu nanti pintunya ambruk. Biarin. Balakos. Bentar, bentar. Keluar. Ya, 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 ya. Dalam hitungan tiga tidak keluar. Aku hitung sampai empat. Lima, Cuk, lima. Baik. Satu. Lima. Wah. Apa, Kos? Ada apa, Cuk? Bapak tak pernah kelihatan gimana saja, Pak. Wah. Aku habis jalan-jalan, Cuk. Hah? Hah? Tureng, tureng biasa. Tureng Vespa. Oh, Bapak tureng Vespa. Iya. Sampai mana, Pak? Sampai Turki. Aku ketemu sama istriku di sana. Ibu kos ada di Turki? Ya, sekarang dia tugasnya di Turki sana. Oh, berarti Bapak bersama teman-teman melalui jalur darat ke Turki? Iya. Bapak tidak capek itu, Pak? Ya enggak, toh kan pakai istirahat, Cuk. Makanya lama banget, Cuk. Oh, pantas sekali. Dari aku SMA sampai kuliah, Bapak tak pulang-pulang. Emangnya pantau, ya? Bapak kos, Bapak dari Turki ya? Iya, iya. Kenapa? Muka Bapak seperti kebab. Kamu ini bisa aja, Cuk. Bapak membawa kebab? Ya enggak lah. Di sana malah enggak ada. Tuh, nasi padang? Enggak ada, Cuk. Di Turki itu makanan khasnya apa, Pak? Wah, di sana tuh makanan khas sudah pada enggak ada. Loh. Di sana tuh junk food semuanya. Junk food itu makanan kejang? Ya, itu loh. Cepat saji itu loh, Cuk. Makanan barat. Fast food. Ya, itu mungkin namanya sekarang. Pak Kos. Ini adanya saya di sini, saya akan memberitahukan sesuatu kepada Bapak begitu. Apa-apa, Cuk? Duduk dulu. Tuh. Kemarin minggu, Pak. Hah? Aku mengikuti sebuah kegiatan sepeda gembira begitu. Loh, kapan itu? Di mana? Kemarin minggu di Jogja. Nah, terus? Sepeda gembira khusus mahasiswa. Jadi semuanya mahasiswa, Pak, tak ada mahasiswi. Wah, nah, kamu gak ketemu cewek, no? Maka dari itu, maksudnya yang mahasiswi itu menjadi panitia begitu. Oh. Ada yang cantik gak? Tak ada, Pak, kan mahasiswa. Tadi panitianya katanya mahasiswi. Oh iya, tapi mereka tidak gembira. Yang gembira adalah pesertanya. Oh. Aku sampai pilek, aku sampai kecapean seperti itu. Tapi aku membawa sebuah hadiah. Wih, apa itu, Cuk? Aku mendapatkan dulu prize, Pak. Terus? Aku mendapatkan... kompor gas? Bukan. Kipas angin? Bukan. Mesin cuci? Bukan. Kotak. Kulkas. Bukan. Lagi. Tempat sampah? Bukan. Lebih besar lagi. Kursi plastik? Bukan. Ada listriknya. Setrika. Ya, salah! Aduh. Apa sih, Cuk? Tip kompo. Ini, Pak. Nih. Wah, tip kompo kecil aja bawanya sok berat. Ini kan aku kasih speaker yang di konser-konser itu, Pak. Oh, alah. Tipnya kecil sekali, speakernya gede. Nah, ini yang... ini untuk memencet play. Tuh. Zaman sekarang masih ada pencetan gitu, Cuk. Berat banget, Cuk, pencetannya. Ya, ini kan kuat, Pak. Oh. Jadi sekali pencet play, tak bisa stop. Terus matiinnya gimana? Ya, dicabut listriknya, Pak. Balik kasetnya itu? Nah, itu yang sebenarnya akan saya tanyakan kepada Bapak. Bagaimanakah cara membalik kaset ini, Pak? Ya, ini, Top. Dipencet stop dulu. Si Top? Stop, terus eyek. Si Top? Lalu eyek. Iya. Wah, membuka, Pak. Oh, kan buka itu terus nanti dibalik. Aku balik ya. Iya. Ditutup lagi. Mm-mm. Aku pencet eyek lagi. Wah, membuka lagi, Pak. Iya, kalau udah ditutup, kalau udah dibalik ya pencet play. Oh iya. Nah, tuh kan, Pak, tuh. Tak bisa, Pak. Lah belum ada listriknya. Oh iya. Loh, ini jadi dari kemarin belum kamu pasang. Belum. Atau kemarin mungkin ada suara itu kamu pencet play tapi kamu nyanyi sendiri. Iya. Wah, udah pasang. Coba di kamarmu pasang, bawa ke sana. Baiklah. Ini berarti tinggal langsung pencet play saja, Pak, ya? Iya. Nanti ini listriknya ini nancep di steker itu. Oh, yang kabel hitam ini? Iya. Oh, kenapa tak bilang, Pak?
Aku pikir ini wireless. Terus speakernya ini ada di belakang nih. Uh-huh. Ada line-nya ini. Nah, ini untuk output nih ke speaker. Ini antenanya? Antena gitu aja. Perlu aku tinggikan? Ya kalau sinyalnya kurang bagus kalau untuk radio. Oh, baiklah Pak. Aku akan mencoba dulu. Bapak mungkin akan meminjamkan aku kaset-kaset yang sudah tak didengarkan lagi? Sudah tak jual, Cuk. Wah, ya sudah Pak. Mari Pak, terima kasih Pak. Ya. Atau Bapak akan ke kamarku? Ya, nanti aku susul. Baik, mari. Dicolokkan listrik. Ah, sudah. Sekarang pencet play atau FF atau rewind. Ah, play saja. Bisa. Ah, ternyata bisa. Sebentar. Internetnya sudah mulai. Aku matikan dulu. Hampir saja penyanyinya sudah mulai menyanyi. Aku kan mau menyanyi juga. Liriknya tadi mana? Ah, ini dia. Oke, okay. Sekarang pencet play lagi dan aku akan menyanyi. Bisa bilang tuh adalah kita dua. Cok, dunia. Woi, minggu pasti. Wah, kita berjumpa. Ya tante mau yuk buang dulu. Cok. Beri beli yo. Bener nih. Aku harus bilang sama si Bram. Kamu di dalam? Iya. Bok keluar. Ngapain? Ngobrol. Kan udah sering. Ini obrolannya beda, Bram. Tentang apa? Tentang perasaanku. Oh, ya udah kalau gitu aku mau. Bram, ada apa? Kamu enggak keberbekan apa? Tadi dulu katanya mau ngomong tentang perasaan. Iya, ini masalah perasaanku. Perasaanmu kenapa, Bar? Terganggu. Gak bisa. Nah, itu keberbekan sama Icu itu loh. Oh. Itu beli tape baru ya? Kayaknya gak mungkin, Par, kalau beli, Par. Gak mampu dia. Terus? Paling ada yang iba gitu ngeliat Icu terus dikasih, disumbang. Oh. Tapi berbekal ya, Bram? Diomongin. Udah, tadi udah tak ketok-ketok. Tapi gak dibukain. Jangan diketok. Didobrak aja kamarnya. Kamu keberbekan gak? Agak sih. Aku jadi gak konsen main PS. Biasanya itu udah menang dari tadi 3-0, 4-0. Ini masih 1-0. Wah, kalau cuma main PS, tiap hari juga bisa, Bram. Tapi kan konsentrasinya terganggu, Par. Kalau aku, masalahnya bukan sama telingaku, Bram. Aku sih sebenarnya oke-oke aja. Tapi sama perasaanmu? Iya, aku kan lagi nungguin anaknya Dharma Mas Silvi. Udah HPL? Bukan, anaknya Dharma Mas Silvi. Udah lahir? Mau ngelahirin. Nah ini berarti udah HPL-nya kan? Dharma Mas Silvi tuh mau jadi kakek sama nenek. Kok kakek sama nenek? Ayah dan ibu? Bukan. Ah kamu kemana aja Bram? Dharma Mas Silvi punya anak. Oh udah punya anak? Udah. Anaknya... Kok gak ngabarin? Fokus dong. Kamu nganggep aku gak sebagai temen? Kan aku udah dianggap apa deh sama Dharma Mas Silvi. Masa ada kabar gembira gak dikasih tahu? Loh kemarin kan jangan udah. Jangan sok sibuk. Aduh. Kemarin kan udah, Bram. SMS kek, BBM, telepon, ngetok kamar. Aku kan gak ngetok kamar. Handphone. Beli. Gak punya duit, Bram. Ya udah, ayo beli. Alah, bukan itu masalahnya. Masalahnya, anaknya Dharma Mas Silvi ini mau punya anak. Sekarang lagi bobot. Nanti, kalau keberbekan... Bisa keguguran ya? Iya. Takut kejiwaannya itu terganggu loh, Bram. Iya. Tuh. Isabella. Tuh. Itu anaknya Darmo. Bukan. Lambang itu Icu. Oh, Icu. Yang lara. Kok jelek ya suaranya? Emang jelek, makanya. Terpisah.
Iya benar. Yaudah kita datengin aja Pak. Hah? Kita datengin. Apa kita lapor Pak Kos aja? Jangan. Terus? Pak Kos pasti belain Icu. Datengin aja. Datengin aja, aja ngomong baik-baik. Kita hadapi secara jantan dan betina. Kan kita jantan semua Bram. Dia kan betina sih Icu. Oh iya. Iya. Jo. Woi. Ya. Buka. Siapa itu? Bram. Parwata. Sebentar. Lagunya sudah mau habis. Sekarang. Depan. Kenapa teman-teman? Tuh, bilang Par. Kamu ada keluhan apa gitu? Kamu punya aktif baru ya? Oh, iya. Tuh. Kelihatan enggak? Enggak usah sombong. Aku enggak butuh pamer. Aku sudah tempel si Tiger. Oh, ini Ted. Iya. Oh, masih ada ya. Model kompo gini. Bram, kau masih punya kaset-kaset Timbang Kenangan tidak? Gak punya lah. Wah. Ada CD. Yang kaset, Bram, ini tak ada CD-nya. Gak ada, udah gak musim. Adanya CD. Tapi gak Timbang Kenangan juga sih CD-nya. Ah, Parwoto tuh. Bengawan Solo pasti punya. Gak. Siapa itu kakekmu? Gak punya. Kau tak punya kaset begini, Wap? Gak. Wah, tidak gaul kau. Yo, Ben. Kau tidak punya Walkman dulu? Enggak. Ada radio. Pakai itu aja, pinjemin. Flash disk. Kan lagu-lagumu MP3 banyak di flash disk. Pinjemin, Par. Iki meneh, Ki. Ada colokannya enggak, Cuk? Sebentar. Colokan flash disk itu ya, yang ini? Bukan. Itu kan bulat. Kotak. USB. Oh, USB. USB. Ini masih USA. Belum yang USB. Oh, berarti belum bisa, Par. Kaset saja. Nggak ada. Radue. Aku tinggal punya satu ini. Tadi ngokor pula. Cok. Kenapa? Kau punya? Enggak. Kamu sih boleh-boleh aja punya tape baru. Iya. Iya. Boleh kan? Boleh, berarti kamu dapat izin, Cok. Dari Parwoto. Tadi katanya nggak suka. Gimana sih, Par? Loh, siapa yang tak suka? Fokus dong. Aku. Tadi kesini katanya mau marah-marah. Sekarang malah ngasih izin sama Ico. Katanya tadi kerasa terganggu. Loh. Dari Mama Silvi terganggu. Fokus dong, kesini mau ngapain? Katanya ngomongin cucu. Mana sih? Kleru. Dia langsung ngomong. Nggak usah sembunyi-sembunyi. Sukanya ngomong di belakang. Mumpung ada orangnya nih, Par. Emang Parwoto ngomong apa, Blam? Dia gak suka kamu punya teh baru. Kenapa kau tak bilang, Wot? Kan kamar kita bisa sebelahan. Kau tinggal gedor saja pintu aku. Iya, kalau mau pinjam ngomong, Par. Atau kau ingin menyanyi bersama aku? Kan bisa dipakai barengan tuh tape-nya, Par. Gitu. Nanti kalau kamu pengen muter itu, lagu-lagu Jawa itu. Nah, tinggal pinjam sama Icu. Gitu kan beres. Cici. Apalagi kan kita satu kosan, jadi kan kita menjunjung tinggi satu persatuan begitu. Loro. Milikmu, milik kita bersama. Betul. Telu. Ini kan nanti akan menjadi satu inventaris kos-kosan begitu. Nah. Wes durung. Apanya? Loh. Wes durung le dong, Ocah. Kan ini meneruskan ini niatmu tadi kesini. Sing keberbeken aku. Atau kok malah sing diseneni aku? Loh. Ini kok akan menyanyi? Meneh, balen nonon meneh. Ini ada Red Isabella. Terus. Yang lain apa, Cuk? Isabella semua. Tapi ini yang koplo. Ini yang Melayu. Ini yang Rokdut. Yang karaoke ada gak? Ada, ini karaoke semua. Itu Pan, kamu bisa nyanyi-nyanyi bareng Icu. Kau tahu lagu Isabella? Tahu. Nah, apal berarti? Ora. Aku ada teksnya kok. Karepmu? Nih, teksnya nih. Ora butuh iki yo. Nah itu, dipinjemin Cu. Nih. Kalau perlu di copy. Sebelum kita putar kasetnya, nadanya kau masih ingat? Gak tahu. Pegang dulu. Nih. Par, pegang Par. Nah, itu pegang. Ini kan Isabella adalah. Itu Isabella adalah. Coba. Ayo, coba. Nah, ini kan Isabella adalah. Tapi kan Isabella adalah seperti itu. Kosek toh? Enggak, coba. Kan. Coba Isabella gitu. Isabella adalah. Nah, gitu awalnya. Itu kisah cinta dua dunia. Iya, aku ngerti. Tapi kan itu nadanya kau tahu? Ora. Kisah cinta dua dunia. Gitu coba, Par. Kisah cinta dua dunia. Kosek toh. Berarti bisa. Yaudah, setel. Ya bisa. Pakai kaset ya. Ntar dulu. Kok ntar dulu? Latihan dulu.
Enggak, tadi tuh maksud kedatanganku ke sini, aku tuh mau marah. Oh, ya marahnya ntar dulu. Menyanyi dulu saja. Nah, diapalin dulu, jadi marahnya nanti enak. Yuk, coba. Isabella, yuk. Atau Rafia, Rafia. Dia, Isabella, gitu, Pak. Refnya langsung. Yuk, satu, dua, tiga. Dia. Kurang tinggi, Wot. Dia. Nah, gitu. Atau kita beli sama-sama. Satu, yuk, yuk. Satu, dua, tiga. Dia. Isabella. Isabella, gitu. Isabella langsung. Isabella. Nah, lambang cinta. Lambang cinta. Wedurung yang larang aku ki mangkel yo. Gak ada itu, bukan gitu liriknya. Kok itu? Ya Ben. Jangan salah lirik. Kamu nggak ngambilnya dari mana? Iki yo, lagunya koyong ini ki yo. Itu di situ bilangnya apa? Kok dari Jawa sih? Itu teksnya berbunyi apa? Lambang cinta yang larang terpisah karena adat yang berbeda. Betul. Ngerti orang. Terus apa meneh? Iya itu seperti itu. Tapi enggak ngerok-ngerok juga sih. Itu kan slow rock, Par. Betul. Iki ngerok. Yang nadanya agak tinggi melengking seperti itu. Ise kurang banter. Tapi apa tapi? Kok dibuang liriknya? Open. Ngerti orang aku ki mangkel. Wah, lusuh. Kamu masih punya kopiannya nggak, Cuk? Teman kampusku. Yaudah, ditelepon aja. Kau masih punya nomornya Karina? Ada. Nah, itu yang mempunyai liriknya. Hei, malah bahas lirik-lirik. Opoh. Telepon sekarang, Cuk. Iya, aku telepon dulu, Wot. Rasa? Nanti kita susah nyanyinya, Par. Kan tadi kamu udah mulai apal. Nanti kalau lupa lagi besok pagi? Oh, Ben. Nanti kamu bingung. Urak. Nanti gak satu persatuan, masa nyanyi cuma aku sama Icu? Iya, kan harus bertiga. Orang butuh nyanyi, orang keberbekan malah kau nyanyi. Wey! Aku kesini tuh, tadi tuh mau bilang, ojo banter-banter le nyetel tip, pitikku keberbekan. Ngerti orang? Nah gitu, Par, ngomong di depan orangnya langsung. Nah gitu. Apa, Bram? Orang bela ini malah melu ngongkong nyanyi. Iya. Tapi kau tahu lagunya? Yo tahu. Nah, ya udah berarti kita enggak usah telepon Karina. Oh iya, berarti kau sudah hafal ya? Hafal. Oh iya, sudah Bram, tahu sama telepon Karina, Bram. Ya udah. Terus nyanyinya kapan? Loh, ini akan aku nyanyikan setiap waktu begitu. Ya sudah, yaudah, aku janjian dulu. Kamu bisanya kapan, Par? Orang iso nyanyi. Ditentuin dulu aja kamu yang enggak ada acara kapan, Par? Hari ini. Kosong berarti hari ini. Kosong. Nah, fix. Hari ini aja. Kau juga kosong, Bram? Kosong? Nah, bagaimana kalau hari ini kita pakai untuk bernyanyi bersama begitu? Bagaimana, Par? Aku enggak. Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Suaramu lumayan kok, Par. Gitu. Lumayan gonyanyean, yo. Tadi lumayan tadi. Ayo lumayan gonyanyean. Enggak. Lantang begitu. Iya. Enggak usah malu. Kok malah jadi bahas suara aku, toh? Lalu, membahas apa? Kan kita bahas nyanyi. Pitekku keberbekan. Diajak nyanyi aja sekalian, biar merasa terlibat. Betul. Wong lagi ngengkremin dok kok malah dijak nyanyi. Pitek kau di kamar? Yuning kamar. Kamarmu sama kamarku kan sebelahan. Lah iya kan beda kamar kita. Gak usah posesif, Par. Ditinggalkan gak apa-apa ayamnya. Ayamnya sih gak apa-apa. Tapi suaranya nyampe kamarku. Pitekku keberbekan. Oh, nanti kita nyanyi bisik-bisik aja. Betul. Isabella adalah... Wey! Susah ngomong sama kalian. Mau kau apa, Wot? Ngomong. Jangan suka ngomong di belakang, Par. Jadi ngomong lu ngarep. Atau jangan-jangan kau tak suka aku mempunyai sebuah tip kombo dengan teknologi canggih terbaru ini. Nah, kan. Itu intinya, Cu. Oh, atau ini buat kau saja? Moh. Jangan mau, Par. Moh. Jelek. Ini ada stikernya. Moh. Kita beli aja, Par. Yo. Kalian mau beli tape combo? Iya, dong. Yang lebih canggih. Oh, yang kasetnya ada 3 begitu? CD-nya. Oh. Nanti bisa DVD juga, bisa MP3 juga. Punyaku... Bisa punya buat aku, masak nasi. Punyaku bisa untuk menyimpan beras. Punyaku bisa buat ngelondri. Punyaku ada WiFi-nya. Punyaku ada meja belajarnya. Punyaku ada satu set meja makan dan kursinya. Punyaku ada spring bed-nya. Punyaku ada 5 kacanya. Punyaku ada garasinya, wek. Oh ya? Ini, Cuk. Intinya, kamu boleh nyetel tape, tapi jangan kenceng-kenceng, toh.
ayamku keganggu. Loh, ini hanya volumenya 43. 43. Itu loh, kacanya udah pada keder. Keder. Getar. Ya kan nanti aku solasi begitu. Solasi. Gimana pecah piye? Tidak akan pecah. Wes, pokoknya dicilek e. Aja banter-banter. Gondokku ora netes. Hah, kok bisa, Bang? Kok punya telur? Maksudnya telur ayam-ayamku enggak netes. Oh, kirain. Atau aku bantu mengkrami? Rasa malah pecah kabeh. Baiklah, aku akan menyetelnya pelan-pelan. Awas kamu kalau enggak pelan-pelan, tak bilangin Pak Kos. Terus kita jadi beli enggak, Par? Jadi. Yaudah yuk. Yuk. Eh, Jo. Aku titip. Enggak. Enggak. Udah enggak. Titip kaset, Bro. Enggak. Ya, Par. Yo. Kaset Isabella. Ada. Yang instrumen. Tetap berisik ya. Balas dong, Par.
Gimana balesnya? Bales. Setelah yang kenceng-kenceng juga. Kan udah dibeliin kemarin. Gimana sih? Lawan tuh Ijo. Emang tapinya dia doang yang bisa keras. Loh, masalahnya kamu tuh kemarin beliin aku Walkman, Bram. Kalian nyetel banter-banter, putek gua. Yang penting kan kamu gak denger suaranya Icu. Loh, bukan masalah gak kedenger suaranya Icu. Ayamku kan tetap denger, Bram. Gini aja, ayamnya yang dikasih Walkman. Hah? Gitu, Par. Nah, nanti kalau malah gak netes, telurnya piye? Netes. Kan kalau ibu hamil itu, bagus kalau suruh dengerin ini, apa namanya, orkestra, gitu-gitu. Ya kalau orkestra. Jadi nanti anaknya lahir tuh lebih cerdas. Nah kalau denger yang gitu-gitu, nanti begitu anak yang lahir jadi bego malah. Ih, stres ngopi teku. Udah suruh dengerin Walkmanmu aja. Walah. Puterin CD itu, orkestra kek. Aku bilang sama bapak kos aja apa ya? Ya udah, kamu mending ke tempat bapak kos. Bilang, kalau kamu kita beli tape combo yang lebih gede. Bukan itu, Bram. Apa? Ya maksudnya biar nanti Icu ditegur sama Pak Kos. Oh, emang berani Pak Kos sama Icu? Wah, Pak Kos sama orangnya, sama Ibu Kos aja gak berani. Apalagi sama Icu. Iya ya. Kan gedenya hampir sama Ibu Kos sama ini tuh, Par. Apa? Loh, ini kamarnya Bram kok yang membukakan kau? Yo, Ben. Ini kamar kau tuh, Bram? Bram. Loh, kok kau di sini? Yo, Ben. Kan aku dolan. Bram, di kamar kau? Enggak. Loh, kenapa kau di sini? Yo, Ben. Emang gak boleh? Kok bukan, Bram? Itu, Bram ada. Mana? Itu, di sana. Ada Bram? Keperluan apa? Bram! Apa? Halo? Lagi sibuk, Jo. Oh. Aku lagi ini, main piano. Kok tak terdengar suara kau? Oh, ini aku silent, jadi vibrate doang, getar doang. Oh. Kau punya kasetnya Isabella lagi tidak? Nggak ada. Aku sudah bosan dengan versi yang ini, Bram. Mungkin Pak Kos punya. Hah? What? Apa? Kau tahu rumahnya Pak Kos? Ya ngerti toh, ya oke lo ngarepan. Kau nah? Kau mau ke Pak Kos juga? Ora. Kau punya kaset Isabella? Ora. Oh. Tapi what? Orang minggat kok kene tak bandem sandal gue. Tapi kalau Isabella itu kan Bo. Kok tak punya? Ora. Bram? Enggak punya. Oh. Ngeyel. Ih. Ini Pak Kos benar punya juga ya? Bo. Atau saudara kau? What? 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 Mana Wato? Apa? Saudara kau ada yang punya kaset Isabella tidak? Ora yo. Diomongi ora yo ora. Siapa tahu punya? Ngeyel. Itu kan legend sekali. Embo. Coba ditelepon dulu. Moh. Kok apal nomor teleponnya tidak? Ora. Tapi punya? Ngeyel. Tapi kok apal Isabella? Tak bandem tenan lho kowe. Oh iya. Udah pergi, Pak. Ini masih di depan. Punya, Bram? Enggak. Sudah sana ke tempat Pak Kos aja. Oh iya. Mari, Wat. Hmm. Loh, mari ikut maksudnya. Mau. Aku takut. Alah. Eh, kono. Kau pegangkan dulu liriknya ini. Ah, mau. Nanti kalau ada? Mbo. Kamu juga tidak? Mau. Nanti kalau ada, kau mau kopiannya tidak? Satu. Udah pergi, Par? Belum. Cuk, katanya mau ke tempat Pak Kos. Oh iya. Aku ke Pak Kos dulu ya, Bram? Iya. Mari, Wot. Hmm. Kok hmm? Kono? Hmm, itu artinya apa? Dang Minggato. Dang Minggato itu apa, Dang Minggato? Sini, tak jelasin ya. Dang itu segera. Oh, segera. Minggat itu pergi. Oh, pergi. Oh, segera pergilah, begitu. Toh itu apa, Toh? Itu hanya penekanan aja. Oh. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, segeralah pergi. Oh, dang Minggato. Dang Minggato. What? Bagaimana kalau kau dang Minggato? Bukan aku. Oh, kamu. Maksudnya kau minggat ke tempat Bapak Kos begitu? Dang, what? Dang. Aku kan gak butuh sama Bapak Kos. Yang butuh itu kamu.
Oh, jadi iya. Kamu yang dang minggato. Aku dang minggato dulu ya. Ya. Bram, aku dang minggato, Bram. Ya. Udah pergi, Bar? Belum. Ya, tutup aja pintunya. Wes, kono dang minggato, tak tutup lawange. Oh iya, aku dang minggato dulu ya. Ya. Pak Kos? Ya, ya, ya. Bapak minggat tidak? Bahasa mana itu, Cuk? Katanya minggat itu adalah pergi. Iya, tapi itu kasar itu, Cuk. Oh, kalau pergi halus? Tidak. Oh. Bapak tindak tidak? Enggak. Oh, berarti Bapak di rumah? Iya, ada apa? Kau bukakanlah pintu ini, Pak. Iya, iya, iya. Itu buka aja. Ini aku lagi milih-milih kaset nih, Cuk. Bapak, sedang memilih kaset apa, Pak? Iya, aku dulu ingat, Cuk. Aku punya lagu Isabella. Bapak berarti sering mendengar aku menyanyi. Tapi, ada yang versi keroncong, ada yang versi perjuangan, Cuk. Bapak lengkap sekali. Iya, Cuk. Aku ingat dulu waktu... versi perjuangan. Itu seperti apa, Pak? Isabella adalah... kisah cinta dua dunia. Itu, Cuk. Ini lagi tak cari ini, Cuk. Mana, Pak? Nah, ini. Isabella perjuangan biarkan. Iya. Wah, nasionalis sekali. Gimana? Punyamu, kasetmu udah banyak, Cuk? Kaset aku itu tinggal satu, Pak. Rupanya aku sedang mencari versi yang baru lagi begitu. Ya ini. Sekalipun. Ini versi yang paling tua nih, versi perjuangan. Wah, klasik sekali, Pak. Iya. Boleh aku menyimpannya? Boleh, boleh. Coba cari di situ, di kerusi itu yang itu. Tuh. Pak Kos? Iya, iya. Masuk aja. Ini ada Icu juga. Siapa, Pak? Itu katanya suaranya Parwoto kelihatannya. Mana-mana? Panggil aja, Cuk. Suruh masuk. What? Ora butuh karo kue. Wah, ternyata kau juga akan menjadi versi keroncong juga? Ora. Ada yang versi perjuangan, Wot. Isabella, Wot. Karmu. Pak Kos? Ya. Halo, Pak Kos. Halo, Bram. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Wah, aku kemarin touring ketemu sama mamamu. Iya, di Saudi Arabia. Oh, Bapak kan touringnya Vespa. Emang gabung sama Harley, Pak? Enggak. Iya, tetap Vespa. Tapi sampai Turki. Itu. Enggak, kok bisa ketemu sama grupnya mama saya?
Lagi jalan-jalan di Mekah. Oh, itu dia bukan touring, Pak. Apa? Itu umroh. Oh, iya itu kali. Pak Kos? Iya. Adanya kami berdua di sini mau mengadukan kejadian perbuatan tidak menyenangkan. Seperti apa? Satu, beribeni. Terus? Yang kedua, keberbekan. Terus? Yang ketiga, bising. Nah itu kan sama itu, Par. Beda, Pak. Oh, terus? Siapa yang membuat? Nah ini. Apa? Oh, ini, kamu toh, Cuk. Memegang-megang pundakku kenapa? Megang-megang pundak apa? Ya ini, Pak, tersangkanya. Aku disangka apa? Disangka beribeni. Beribeni apa beribeni? Bising, berisik, ribut, sumpek. Ya emang itu, kamu nyetelnya gimana toh, Cuk? Kok bisa beribeni tetangganya toh? Sebenarnya aku nyetelnya biasa saja, Pak. Biasa gimana? Cuma mereka yang tak biasa dengan volume seperti itu. Gini, Pak. Soalnya suaranya jelek. Soalnya itu. Jadi suasana kos-kosan tuh jadi singup gitu, Pak. Aku kan udah SMS Bram sama Icu. Supaya kalau dengerin itu speakernya sambil tidur, speakernya di sebelah telinga. Itu yang SMS Bapak? Iya. Kok ada sayang-sayangnya? Ya bukan yang itu. Oh. Itu cu, jadi tidak beribeni. Tapi kalau menyetel dengan volume keras di samping telinga itu sakit, Pak. Ya makanya kan gak bisa keras-keras banget tapi udah terdengar jelas. Ya tapi tak mantap sebagai anak muda. Mantap, tak mantap. Beribeni tau ndak? Loh, kok tak bilang kalau beribeni? Eh, aku sudah ngomong dari zaman SMA ya. Par. Ya, Pak. Tapi biasanya anak muda tuh suka musik yang keras-keras loh. Ya Bram ya. Iya Pak. Cuma kalau musiknya kayak yang dinyanyiin Icu, mungkin Parwoto nggak suka. Parwoto kan sukanya dance. Nah kalau gitu nyetel bareng aja. Apa yang musik disukai itu? Ya, trends Pak. Masalahnya bukan sama saya, Pak. Terus sama siapa? Jangan suka mengkotak-kotakan genre, Par. Nanti kamu bingung sendiri, lah. Bukan masalah genre juga. Atau Isabella versi trans? Atau Isabella lagi. Jangan yang Isabella. Yang lain. Tuh, coba. Kamu dengerin lagu-lagunya Pak Kostu, Par. Kan banyak tuh koleksi Deddy Dores. Ya, itu bagus untuk ibu hamil. Ibu hamil. Siapa tuh yang hamil, Cuk? Par. Anaknya Silvi, Pak. Ah, itu bagus untuk itu anaknya Silvi hamil. Ya, jadi begitu dengerin, dia langsung hamil. Loh, Pak, malah medeni, Bram. Mungkin aku bisa mendengarkan. Kamu mau hamil? Ya, maksudnya supaya nanti hidupku menjadi tenang begitu. Karena waktu aku di kandungan ibuku dulu, tak pernah didengarkan seperti itu. Pantes, jadinya kayak gini. Ya makanya kan sekarang aku menjadi kedamaian dengan lagu-lagu itu begitu. Makanya muternya jangan kenceng-kenceng, jangan keras-keras. Jangan keras-keras sama lagunya, jangan itu-itu melulu. Terbuka dong, terbuka. Saya sedang suka lagu itu, Pak. Itu lagi hits, Pak. Lagi apa itu tuh tahun dulu waktu Bapak masih muda. Itu udah gak hits lagi, Cuk. Satu kos harusnya bisa seleranya sama. Iya gitu loh. Kita satu kos. Loh,
Emang kamu kos di mana, Cuk? Di Gayam. Iya kan, kamu kan paling depan, yang tengah Parwoto. Oh iya. Belakang sendiri Bram. Oh, halo Par, Bram. Udah kenalan dulu. Halo. Hmm. Icu. Icu, Icu. Mari. Ya, kalian ini kan satu kos nih, saling pengertian gitu loh. Icu juga kalau dipinjem itu tipnya juga boleh dong sama Parwoto, pengen muter apa gitu. Saya selalu boleh, Pak. Bersama Parwoto juga harus bisa meminjamkan ayamnya. Musik. Ayamnya juga kalau dipinjem Icu boleh gitu. Mau? Loh, kopi itu aku ditendangi. Ya kayak si Bram ini punya alat-alat dipinjemin. Iya, tapi gak pernah balik, Pak. Nah, tuh, baik banget, toh. Iya, pasti kan dijagakan di kamarku, begitu. Malah duit yang dipinjam Bapak juga belum balik, Pak. Iya, karena kan kamu baik, Bram. Oh, iya. Yaudah, Su, diinget-inget, harus toleransi. Muter ya, jangan keras-keras. Ya, tapi pada waktu jangan marah-marah lagi. Angger kamu. Alah, angger kamu. Loh, angger kamu gak nyetel kenceng-kenceng, ya? Aku gak marah. Masalahnya kamu tuh nyetel kenceng. Iya. Kan Parwoto lagi hamil. Bukan, Bram. Hah? Ayam. Oh, ayam. Kok tak bilang kalau ayamku lagi hamil? Oh, budek. Gimana kalau ayamnya dibawa ke rumah sakit bersalin, Bram? Nah, lebih ini ya, Pak, ya, lebih tenang ya, Pak. Iya. Gimana, Par? Nanti aku yang menunggui. Ah, mau? Ya sudah, kalau begitu aku tidak akan memutar kincang-kincang. Nah, gitu. Tuh, Par. Tapi aku mempunyai satu syarat. Kita bernyanyi bersama. Hah? Mau? Di miki bersamaan. Setelah itu, aku tak akan menyetel keras-keras lagi. Gak apa-apa, Par. Tapi janji? Janji. Benar? Itu. Saksinya ada Pak Kos, ada si Bram lo ya. Ya. Nah, kalian salaman dulu, terus nyanyi bersama. Ya, salaman. Hmm. Loh, kok tak tulus? Tulus. Senyum. Hmm. Loh, senyum supaya terlihat tulus. Hmm. Jadi kau tak akan marah-marah lagi. Tapi kamu janji gak boleh nyetel kenceng-kenceng lagi. Ya. Janji? Iya. Bilang janji. Iya, tak akan lagi. Janji. Iya. Kamu bilang janji coba. Iya, pokoknya tak akan lagi. Enggak mau? Iya. Bilang janji dulu. Ini. Tuh kan. Bilang dulu janji. Janji. Saya berjanji tidak akan bernyanyi keras-keras lagi. Bukan masalah bernyanyi keras-keras. Nyetel lagu keras-keras. Oh, berarti nyanyi keras-keras boleh? Enggak juga. Oh, katanya udah janji. Oh iya, saya berjanji tidak akan memberikan sebuah kebisingan. Nah, salaman kita. Udah baikan toh. Gimana, Par? Bram, sebagai saksi? Ya. Nanti kalau Icuk melanggar... Diapain? Didenda aja, Pak. Iya, tape-nya disita. Oh. Jangan. Ya, kalau melanggar tuh. Oh iya. Nah, sekarang kita harus konsekuen nyanyi bersama. Bram, kau suara berapa? 3. Pak Kos? 4. Kau, Pot? Kalau 3, 4, berarti aku 2. Aku? Kamu 1. Oh iya. Kita akan bernyanyi bersama. Aku suara 1, pada waktu 2, Bram 3, Pak Kos 4. Iya. Baiklah. Mari kita bernyanyi teman-teman. 1, 2, 3. Tiba. Kau suara berapa? 2. Kau? 3. Bapak Kos? 4. Oh iya. Yang bener. Bener toh? 1, 2, 3. Tiba. Kau sanggup, asalkan menahan diri, buka hati.
adalah kaca muda, kos-kosan gayam. Habis lagi ketawa, aku tak tahu kok bisa begitu. Nantikan kembali kehadiran Icuk Simarmata, Parwoto Sardi, dan Bramana Danu dengan lika-liku cerita yang semakin pelik, membahana.